Kita nak tanya perempuan AI team, siapa yang paling segak malam tu? Baju dia naik. Kambek boleh kembali? Jangan. Ya, kenapa kembali jangan? Sebab boleh, dek. Sebab? Handsome. Sebab gaya rambut dia ni macam Castello. Pakai dia link. Sebab yang lelaki link tu kan, semua pakai baju sama. Tagline. Dengar tindak Xiaomi. Hello, Boyna here. Alright guys, so kita baru habis dari dinner Ayla Global. Ya, betul. Itu event yang di mana semua lelaki berjaga pakai handsome. Termasuk one. Termasuk saya lah. Ada TikTok, aku tengok Nisa punya TikTok kan. Kau buka kan pintu tu, sumpah weh, macho gila weh. All black. Yeah. All black. Sebab malam tu memang all black lah. Kau boleh bakal lah aku terasa sekali muka. All black sekali kulit. Tak. And banyak lagi situ tengok kontroversi, banyak ada Lami yang pegang tangan menang besar ya. Aku perempuan tu silap dia tak pegang tangan. Yeah. Kau dia pegang tangan aku, kau tahu apa jadi, meh? Apa dia? Tolong cakap sama meh, Tarik rambut. Kau turun ya. Yeah. Tapi kita tak nak cakap pasal apa yang jadi sebenarnya okay. Malam tu. So, kita nak mencari tahu lelaki yang paling segak malam tu. Ramai. Semua segak. Semua segak. Semua pakai baju segak, outfit segak. Belum lagi. So, kita nak tanya perempuan AI team, siapa yang paling segak malam tu. So, voting tertinggi, kita panggil lah okay. Interview sikit. Okay? So, jom kita tanya satu-satu. Okay, Pia. Seperti mana yang kita tahu baru-baru ni, kita baru lepas daripada dinner Ayla Glow. Dinner Ayla Glow. So, dekat situ ramai jejaka dan wanita-wanita yang cantik, yang tampan. So, pada pandangan mata Pia sendirilah, siapa lelaki yang menarik perhatian Pia pada malam ada tu? Ada seorang tu, tapi... Tapi janganlah yang AI je lah. AI jelah kan? Luar. Suka bambu luar. Table. Yang kahwin janganlah. Tak. Jangan risau. Aku pernah. Table 14. 14 apa pula? Tak izara. Klise. Itulah, malam tu dia menyelah tau. Malam tu, kau dia datang sikat tepi macam tu baru semua kau cakap menyelah. Apa-apa dia buat pun menyelah. Nah, semua menyelah, semua dia. Menyelah kawan siapa hang? Siapa yang cakap dengan aku? Haa, buka mata. Ikut mata sendiri. Ya, buka mata dia baik. Okey lah, selain Pak I. Dia, syarat dia tak boleh pilih. Haa, panas sendiri. Gagal-gagal ada, Mahan. Mahan, okey. So, Mahan orang yang pertama yang disebut oleh wanita. Okey, tapi Mahan kita tak nafikan. Memang malam tu dia nampak macam artis-artis Korea sikit kan? Betul. Tapi yang saya lagi Pak I. Okey, so jom kita tanya orang dulu. Alright guys, so kita bersama dengan Nisa. Anes. Kenapa Anes? Neslo. Okay, so Arisa. Arisa pula. Aduh. Gimana gitu? Okay. Nisa, seperti mana kita tahu baru-baru ni betul. Kita baru lepas event Ayla Glow yang ketiga tahun. Betul. So kita kat sini nak tahu pada malam itu, siapakah bagi Nisa yang paling menarik perhatian Nisa? Maksudnya lelaki AI team lah. Yang paling macam rasa, wish, nampak dia macam ni je, handsome, gila, teruja. Tapi ada syarat dia, tak boleh pilih partner lah. Lamin. Baju dia naik. Lamin. Ha, baju dia naik. Naik apa tu? Bukan, sebab kan baju orang kan kosong macam tu. Kalau Lamin kan dia ada kosong. Apa? Dia ada corak. Ada corak. Kira maknanya malam tu Nisa banyak tertumpu mata kepada Lamin lah. Sebab baju dia orang cakap lain pada yang lain. Dia macam baju Mat. Kan tak boleh pilih partner kan. Ha, Mat kan color gold, dia hitam gold memang naik. Tapi selain Mat kita pilih Lamin lah sebab dia navy blue dengan hitam. Ha, so corak dia macam tu. Nampak tak? So kat sini Nisa menilai betul-betul dari segi baju dan kekemasan dia. Jujur. Bukannya orang menjudge rupa yang handsome pilih. Betul. So satu mata untuk Lamin dan satu untuk Mahan tadi. So mari kita tengok siapa yang malam itu paling menggoda dan paling menyerlah. Nampaknya kawan saya kat sebelah tak ada lagi yang pilih. Tolonglah pilih. Dia tak senyum dah member ni. Tak ada pilih lagi ya? Sabar buat orang. So jom kita panggil orang yang seterusnya. Okey, kita comeback bersama dengan Shatin. Comeback boleh kembali? Jangan. Ya, kenapa kembali jangan? Sebab boleh, dek. Oi.
Gila serentak dah. Ini yang Wan suka sebab Shanti tapi disebabkan tak naik mereka putus. Yo. Dapat sekat. Kita lah nak bertanyakan something kat kawan ni. Okay. Pada malam tu, mata Fatin banyak tertumpu pada mana selain partner sendiri? Syami. Sebab? Sebab ni sem. Sebab ni. Sebab boleh dek. Betul? Jujur sebab boleh. Sebab ni sem. She want me. Berbanding dengan lelaki-lelaki lain? Ya, betul. Jujur? Kau ada lelaki yang luar yang tak dimention? Tak ada. Eh, mana ada? Yeah. Memang aku dah... Oh, sampai aku je ada yang bertikai kan? Tak logi. Tak, hello sikit. Aku dah biasa dapat dekat masket singa. Eh, malam tu aku lain-lain tau. Aku black tau. Kan, Tim? Betul tak, Adakah disebabkan dia handsome, Fatin nak comeback? Tak. Tak comeback kan? Dia cantik pun memang tak ada apa aku nak comeback ke apa. Dia cantik malam tu, kita tak nak comeback. Semua cantik. Semua cantik. Cek balik mata kau. Kenapa sama dengan aku? Ya okey lah, comel lah kan. Betul. Tak kena kecam gila. Eh tak, dia memang cantik malam tu. Betul. Iya ke? Oh yang dia full bling-bling tu kan? Ya betul. Dia pakai pelekat nombor satu tapi kalah kau tahu tak? Biarlah kalah tak apa, jadi cantik. Cantik. Okay. So, satu untuk makan, satu untuk Syami dan satu untuk Lami. So seri lagi. So jom kita menjemput perempuan seterusnya. So kita bersama dengan Aira si mukbang tapi tak pernah mengajak kita. Mungkin sebab kita naik. Mungkin sebab kita tak naik Syami. Eh kau diajak ke? Eh aku ajak tapi pun lagi pun ni cendol tu. Mungkin tak, boy tak naik. Tengok, macam kau cendol dia nak buat prank. Macam aku dia bagi etok yang aku tak pernah makan. Syami tidak menghargai makanan Aira. Jadi bukan tak menghargai tapi part aku je low budget. Okay. Sebab aku nak mengajak kau erti menghargai makanan. Kau menghargai diri kau tak menghargai. Dah, okay. Aira. Yes, saya. Seperti mana yang kita tahu baru-baru ni, kita baru lepas event dinner Aila Glow. Yeah. Okay. So malam tu ramai lawa-lawa, banyak ice, banyak tampan-tampan. Aira pula jenis yang pergi office pun memang dah tertumpu mata kat laki. Apatah lagi pada dinner malam tu. Wow. Okay. Wow, so, jahat eh. Pada malam tu, siapakah lelaki tampan yang menarik mata Aira? Yang menarik mata saya Luqman lah. Tolonglah Luqman. Cek batin tu. Kenapa Luqman? Why Luqman? Why? Sebab gaya rambut dia ni macam Castello. Macam Ada adakah rindu bila tengok Luqman macam tu kan, nampak macam menarik mata Aira, nampak rasa macam nak comeback dengan Luqman, ada tak? Saya macam geram. Geram? Sebab dia terlalu comel. Tapi lain lah, dulu Aira aku kena lain. Dulu dia selalu kutuk Luqman lah. Kenapa sekarang? Kenapa? Sekarang tak ada benda negatif langsung pada Luqman. Adakah disebabkan Luqman sekarang dah flawless? Adakah barang menjadi? Produk menjadi? Produk menjadi? Daripada Aira Glow kot. So kalau korang nak ni, guna Aira Glow dekat big kening saya. Sebenarnya yang tertarik pada mata saya masa tu Makan. Kau mana satu ni? Makan. Itulah berdekat. Itu berdekat. Yang ni tak boleh lagi. Boira je tak menarik. Sebab aku dah kahwin. Aku pun tak, bukan aku. Kau fikir dia nak sangat menarik pada kau tu? Kau ya aku nak. Aku nak pakai handsome-handsome lah biar Aira tertarik. Elok sikit. Kalau Luqman cakap kasih lu? Alah, kalau Boira macam ni pula? Luqman pun kalau cakap kasih lu, tak nanti kau cakap aku ni apa? Siapa nama yang pelakon Titanic tu? Yang lelaki tu yang Rose satu, Jack. Yang Jack tu siapa? Jack. Biarlah. Okeylah. Okey, so satu untuk Luqman. Emni, siapa bagi Emni pada malam Aila Glow tu paling tertarik? Kecuali pasangan anda sendirilah. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Item. Paling tertarik lah, maksudnya dia handsome, lepas tu baju dia kemas, apa. Sebab time malam tu kan kita segak mereka. Ada dua. Paling. AI team saja dah. Ha, AI team dia dua. Siapa? Seorang. Kau paling. Nadra kot. Sebab Safwan aku dah sebenarnya Nadra dengan Safwan, tapi Safwan dah pernah tengok. So Nadra aku tak pernah tengok dia pakai macam tu. Dia lain lah. Nampak lain. Nadra. Yes. Bukan aku suka dia. Ya. Yeah. Betul. Nadra. Just tengok on hang kita nampak lain kan, yang tu je. Nadra. 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 Sebab muka dia macam ex aku. Sudah. Ini konten kita pada kali ni. Semua dia ni ansi, Allah. Lepas ni boy pula, boleh?
Mana boleh. Okay, so terima kasih MN untuk Nazrul lagi. So makin sengit ya. Tak ada sampai lini sekarang. Orang beza-beza. Yes, tak sama. Cuma baru fair, kan. Jom kita menjemput peserta terus. Okay, Atika, kita soalan ringkas, padat, kuat, cepat dan tahan lama. Atika, siapakah orang yang paling segak pada malam Ayla Glow punya event anniversary? Yang paling segak pada satu lelaki dari dalam IIT, kecuali partner anda sendiri yang rasa macam menarik perhatian Atika pada malam tu. Siapa? Safwan. Bagi tahu sebab kenapa? Sebab dia selalu pakai t-shirt apa semua. So saya first time ada dia pakai formal macam tu. So still lagi jawapan lain, boy. Still ada. Still lagi jawapan lain. Tak ada jawapan yang sama. Betul. Kenapa bukan kekanda? Adakah sebabkan anda banyak kena sindir jadi anda kena, takut dah? Ya, saya nak tunjuk sesuatu. Macam mana? Saya boleh tunjuk satu saat je. Okey, satu, dua, tiga. Wow. Tak nak sharekan dekat kamera kejap ke? Satu saat je, okey? Satu saat je, okey? Satu, dua, tiga. Eh, tak nampak lah. Dua saat lah at least. Wow, nampak wow. Macam ni diorang malam tu. Memang IIT berputar-putar je. Memang. Gambar je. It's only a picture, alright? It's just semua kenangan. A little memory. Betul kan? Tak ada. Saya ada. Okay guys, so itulah dia. Terima kasih Atika untuk orang baru dia. Jom kita pergi ke orang yang boleh memberi kita orang yang sama lagi. Let's go. Okay, Ika, dalam pada malam event Ayla Glow tu, korang semua yang semen sama tu tak? Semua yang pakai pakaian all black. Siapa bagi Ika yang paling menarik perhatian Ika? Kecuali partner anda sendiri. Saya pilih. Kalau tak klise sangat, semua nak partner sendiri. Saya rasa Syami kot. Kenapa banyak-banyak orang kau pilih dia tu? Sebab Ika. Bagi tahu sebab Ika. Sebab dia ke badan tegap, tinggi. Kalau dia pakai kot tu nampak kemas, terletak. Itu je sebab dia. Lepas tu rambut dia buat. Kau tolonglah jangan puji dia bila dia ada kat sini. Orang lain. Oh, so bagi kau Syami Dah. Okay, so dua mata untuk Syami. Terima kasih Ika, terima kasih. Kita dah capai kepada orang yang terakhir kita pada malam ini, pada hari ini. Mimi, pada malam Ayla Glow, semua orang yang sama-sama tu tak? Semua pakai segak-segak betul tak? Hang pun tengok dah semua. Hang yang lain yang pakai all black belakang dah. Bagi Hang rasa yang mana satu, okey ah? Yang paling handsome pada malam ni tiang. Dalam AI team saja. Dalam AI betul-betul AI menarik team. Perhatian Mimi. Mimi tengok. AI team saja, AI team saja. Bukan gamework tu. Bukan. Janganlah. Mimi nak yang apa catwalk tu? Tapi dah berpunya. Dah berpunya ke? Abang, kenapa ni Mimi lambat booking dah? Okey. Siapa? Bagi AI team yang paling menyelah baju dia apa semua. Paling menyelah, nampak kemas, nampak elok lah. Han tengok nampak elok. Yang Mimi tak pernah nampak lah sebelum ni. Mimi tak pernah nampak dia segak lagu ni. Lelaki tu lah kejap. Kecuali lelaki tu. Memang kau tak ada lelaki catwalk tu. Laminate pakaian dia. Pakaian dia link. Sebab yang lelaki link tu kan semua pakai baju sama. Sebab tu dia dapat tu kan nombor tu. Nombor 14 tu. Boy pun dapat. Saja nak beritahu. Boy kan ada catwalk juga. Lah yang dengan orang lain tu kan. Patutnya dengan Nisa kan. Orang lain tu. Nasib baik buat tak kena apa-apa. Nasib baik buat tidur dalam. Okay. So, punya suruh puji boy sebenarnya. So bagi Mimi ialah okay, Lamin. So terima kasih Mimi. Lamin dengan boy. Kau tiba-tiba aku cepat lagi. Okay, terima kasih. Okay. Okay, Farida, satu soalan simple yang paling-paling simple. Siapa pada malam malam anniversary Ayla Glow yang paling segak dalam AI team? Yang nampak lah. Yang rasa macam lain daripada lain. Yang Farida tak pernah nampak dia sebelum ni. Yang menarik perhatian Farida. Siapa? Laki ke? Laki, AI team. Syami. Janganlah beli panik. Bukan. Dah, kat konten Farida pun Farida sebut juga sebab macam lainnya hang ni hari tu. Okeylah, selain daripada aku lah. Kalau aku menang lagi. Selain daripada aku. Selain pada Syami. Tak boleh pandang dia ke? Sekejap. Kanda kot. Sebab kanda tak pernah pakai gitu kan? Betul. Sebab kanda pun kita nampak lain daripada lain juga malam tu. Sebab selalu dia pakai t-shirt je. Tapi malam tu dia pakai formal. Nampak macam happy bercerita. Ya, ada. Okey, terima kasih Farida. Tagline.
jaga hati untuk Xiaoming. Jaga hati untuk Xiaoming. Eh aku, dia buat pun aku tak boleh terima sangat tau. Apa tak lagi kau? Jaga hati untuk Xiaoming. Waduh. Jadi so pemenang dia, kita kenal sengit, aku sengit, sengit lah. Sengit sebab lah. Farida tak boleh lah sebut nama partner kan. Betul. So dua sama. So memang time tu bagi aku malam tu sebenarnya yang paling menyelah bagi aku Shamia. Eh jangan macam tu sebab apa? Laming. Eh, ay, nama sama. Eh tapi dululah Laming dia nampak fit macam tu. Betul. Walaupun dia bawa baju yang unik, lepas tu kau nampak macam time kau menyerahkan Nadia tu kan? Yang kau apa Nadia kan ada apa kau? Outfit paling menarik. Outfit paling menarik. So aku macam ui gila. So respect. Kita lah semua yang sini Melaka. Aku pun tak pernah tengok boy pakai formal. Boy tak pakai tie pun, tak pakai vest, tapi complete boy. Tengok boy malam tu, nasib boy dah berkahwin. Kalau tak, kalau tak yang sebelah boy tu pun dah macam ni juga. Nak menyindir siapa tu? Okay, so itu sajalah kata kita pakai ni. Thank you Shami, pembantu host kita hari ini. So kalau korang nak request boy buat kata apa, boleh request kat bawah. So sampai jumpa pada next episode. Bye bye. Assalam. Hey, the fuck me, you ain't heard no fuck.